Wih, suara gerbangnya bakal kedengeran keras ini. Kita di sini behind the scene. Terima kasih Dani udah bukain gerbang tadi. Dan terima kasih juga Papa Maxi yang udah ngelapin motor dari tadi di sini. Ini gratis kok ngelap. Bukan dia dia ngelap motor bukan karena gimana? Orang kita tuker motor. Aku nggak suka motor kotor. Oh. Eh. Ambil dong kurang lagi. Tuh. Yang putih kotor. Woi. Katanya ini yang untuk ini. Oh, iya itu kan nggak dibawa ya. Jadi gimana? Woi, Papa Maxi, X-Max akhirnya ini video tayangnya paling akhir loh. Ini kan behind the scene. Jadi nggak bakal ke spoiler biarpun aku ngomong, "Ih, kontaknya masih hidup loh." Enggak tahu. Enggak. Nah, loh. Kunci. Gimana? Ya aku kalau baterai biasanya takut meledak loh kayak gitu. Oh iya. Tar. Wih, mantap. Mana kuncinya? Ini kunci. Abes. Jadi yang di snapgram kemarin itu bentuknya tuh kunci Yamaha sebenarnya. Wih, aku harus menghindari spion, nanti pantulan muka kita nanti kelihatan. Mencegah lebih baik daripada tidak mencegah. Gimana Dani mau ganti ke motor apa rencananya? Gak apa-apa disebutin nih. Nanti kita kutut gitu ya. Manual aja. Manual dong biar enggak repot. Atau ngambil yang 125 atau nggak 150? Nanggung 150 sekalian. Ntar kalau ada uang sekalian tabur. Wow. Wah, itu mantep kan? Lihat apa maksud itu? Beli Lexi aja. Kalau kamu kayaknya kebutuhannya cocok. Badanku no, terlalu kecil. Gini aja, Lexi. kita tim Yamaha lah sekarang lah. Pokoknya yang kompor-kompor. Nah, eh, Lexi kompor nggak sih? Nggak ya? Kunci deh ya. Tuh, ya tuh. Kurang berfungsi apalagi coba teman. Kayak gini tuh. Ntar karaoke bersihin yang kayak gini. Yang lebih besar nih. Nanti aku Papa Maxi nanti X-Max-nya aku bersihin pakai amplas tenang. Bisa lihat di sini di X-Max-nya. Iya, bisa. Woi, plat. Ini plat Kalimantan ya, Papa? Iya. DK? Mau disensor nanti platnya. Susah kayaknya deh kalau main sensor soalnya teman-teman bisa enggak nyensor gitu loh. Percuma juga. Wih, X-Max, mantap. Ini gede nih. Banyak yang nggak tahu tadi pas aku lewat. Aku tadi kan sampai depan gang. Bukan, kalau depan gang kan susah muter. Otomatis kan aku agak ke kanan tadi bawahnya mah, di jalan. Oh, enaknya. Tahu gitu tadi aku pakai helm ya, biar sekalian aku bawa ke Tabanan. Nih, ada campuran air AC-nya. Bensinmu masih, Rek? Hah? Ini? Wah, masih dong. Masih ya? Cukup. Wah, gila. Lagi dua, no? Cukup. Lagi dua, ya? Cukup. Nah, itu. Muter-muter doang. Mantap. Nggak haus aku. Nggak. Tadi ada campur air AC-nya. Bagus. Air AC malah bagus. Netes ya, cepet. Air AC boleh diminum nggak? Bukan diminum. Pakai mandi nggak? Boleh sih. Boleh? Kalau aku? Kurang bersih itu. Wih, basah. Rasanya untuk radiator. Oh, itu? Kalau di mobil, aku pakai itu. Oh, berarti air AC-nya Kak Rocky bisa dijual itu. Ah, iya loh. Kakak pakai ember situ. Gini-gini masukin situ. Jadi kan bisa. Udah darurat aja. Kalau haus gitu. Jir. Tapi itu kan oksigen itu. Asal bangor enggak jilat juga. ABS. Kalau ABS apa kemarin kepanjangannya? Asal bisa selamat. Asal bisa selamat. Asal bisa selamat. Kalau enggak selamat gimana? Kalau aku juga punya versi sendiri. Apa? Asal berhenti syukur. Kalau enggak berhenti gimana? Enggak syukur. Enggak syukur. Semua semua. Sama dong. Anjay. Kamu dilepas dulu nggak ininya kemarin? Lepas itu ya? Belum itu dari sono. Oh dari sono? Ya udah ngapain dilepas lagi kalau gitu? Maunya keganti, kurang rapi. Ya masih. Oh ya lo ini lo. Oh tapi nggak ya, searah ini ya. Ini kan ke bawah gini. Huh? Itu ke atas gitu. Oh. Ke bawah. Kalau itu kalau itu gimana? Kalau ini ke bawah sini, ini. Oh sama juga. Sama, ini malah sama. Aneh. Ini ke bawah sini. Yang satu sini malah ke bawah sana. Masang. Orang masang ini beda orang kiri kanan. Iya loh. Beda orang. Mungkin cuplikannya kita bisa tampilkan di video kalau belum dihapus. Kalau aku lebih suka lihat karbon satu Shark Tank. Punya Anda belum Shark Tank ya, Pak ya? Mahal noh, 2 juta ya. Beli yang Solihin. Solihin, Solihin itu.
aku masih ada nyoba. Stikernya 5.000 pas. Ada loh, baunya terpasang tuh loh. Tuh lampu belakang udah dimodif supaya nggak kelihatan ini motornya aku. Platnya masih palsu ya di sini soalnya platnya belum datang-datang tapi tanggal deadline. Ini plastik kok, ini plastik. Besi asli ini. Besi asli ya. Asli. Karena udah deadline jadi terpaksa aku pakai plat ini dulu. Mantap. Ini kita baru dapat 5 menit loh, kok singkat sekali nih. Kita target dapat 15 menit kita ngobrol-ngobrol di sini. Apaan? Iya. Iya biar absen. Ini tanpa cut loh videonya. Ntar kan 10 menit lagi. Ini udah selesai. Ini biar pas gitu. Jadi Papa Maxi gosok terus lagi 10 menit ya. Ngomong-ngomong kita ada chargernya juga. Oh iya ada charger di sini. Banyak banyak yang bilang ini kan chargernya enggak kekinian, tapi paling enggak sisi positifnya kita bisa ngecas 2 smartphone di sini. Tinggal beliin adaptor mobil aja. Iya benar. Adaptor mobil. Kan ada tuh untuk yang untuk celak-celak tuh. Wah, celak-celak. Apa masih? Masalah celak-celak semangat. Ih keren motor ini. Wah, bahaya tuh gara-gara videonya kemarin tuh. Yang mana? Meleng nabrak mobil. Yang mana tuh? Yang tak chat kemarin tuh. Oh. Wah. Matamu itu loh. Ya biasa dia mata Papa Maxi kalau lihat yang bening-bening itu loh. Sampai enggak tahu depan ada mobil. Oh. Padahal mepet loh dia. Biar bersih gini ya. Iya benar. Ampas-ampasnya kasih motor sidan itu. Sudah terlanjur kotor motornya. Oke, jadi Papa Maxi juga udah punya ABS di rem depan. Rem dual channel pastinya ABS. Itu ABS-nya stiker. Ya jelas emang stiker kok ABS-nya tipikal. Jadi klentek. Asal bisa selamat gitu kalau yang Papa Maxi. Kalau yang punyanya tuh ABS-nya asal berhenti syukur. Ntar bikin stiker sendiri, ntar edit aja bawahnya asal bisa selamat gitu kan biar ini stikernya klentek aja. Ini nanti drag race. Nah ini aku kan dibayar. Wah, kan udah nyoba aku. Oh, enggak lah, takut Masaran. Aku pakai itu. Hah? Takut. Loh, kan seimbang kan? 140 aja udah. Takut aku. Kepalanya udah di belakang. Enggak, ya? Enggak, helmnya takutnya blak gitu. Oh, itu kan arai. Hah, arai. Ya, ale-ale. Arai tuh. Takut aku. Kinclong loh di gini Papa Maxi. Kinclong loh. Gila. Cocok kerja di Mengwi ini. Yang memang jadi pelabuhan-pelabuhan. Ah, aku takutnya udah kinclong hujan lagi. Iya, orang waktu lihat tuh mendung tuh. Wah. Tadi di Denpasar mau ke sini udah mendung sih. Tadi pagi sempat hujan sih, gerimis sebentar, habis itu nggak hujan lagi. Kayak pas waktu kita photoshoot di GWT. Takutnya, gitu. Tapi nggak sih kalau itu. Asal jangan di atas jam 12 aja, biasanya di atas jam 12 di sini hujan. Bruh. Ya, jam. Di sini hujan biasanya ya, di atas jam 12. Kan, ntar deket kan? Dekat. Apa di belakang sini doang kan? Orang nggak jauh kok. Bensin juga nggak habis 5.000. Kalau ini, ya, ntar lihat pertandingannya. Nah. Itu si Dani yang tiba-tiba nih. Iya, kalau cocok. Angkut. Nah, tuh. Kan aku udah. Mana? Angkut mana? Oh, ini tukar tambah sama Bit. Kita enggak tahu kalau negara sebelah tuh ngambil. Nah, ya, aku jual santai, orang nunggu BPKB nih datang dulu. BPKB belum keluar? Kan nunggu NMAX. Oh. NMAX kan BPKB-nya. Soalnya kemarin gara-gara corona tuh BPKB ini ya? Sekolah lagi. Oh. Ngomong-ngomong BPKB. Punya aku BPKB-nya belum dikirim. Loh. Ih, kenapa enggak bareng sama barengan motor? Gitu? Enggak berani. Oh iya, takut nanti kan orangnya. Ya langsung ya siapa tahu. Ya dipisah. Ya, biasalah. Orang ngirim aja tanpa bahan bakar kok motor harus iya demi safety. Bahan bakar juga dikasih 2.000. Wah. Keluar pelabuhan mau apa? Mau tak apa ya? Mau ambil masa di sekolahin BPKB-nya. Aduh. Ya, sekolah. Ya. Biar pinter lah. Oh, pilek kinclong anjir di lapen Bapak. Ini emasnya nggak luntur kan ya Papa Maxi bilang? Wah. Berapa gram nih Bang? Keren ya. Apa emas beneran ya? Emas bakso. Ini harganya naik terus emas. Ini X-Max berapa silinder sih? Ada silindernya? Kali aja kan Matic ada silindernya. X-Max aku mau gini dulu. Ntar kenapa tuh Papa Maxi dikasih yang ber? Gak usah ember, ban cacing aja kasih. Kasih ban cacing, wih dashboardnya kayak mobil. Oh ini belnya di depan ya? Keluar. Visornya kuat juga. Aku umpamanya kalau ngegantung bimbi di sini kuat nggak dia? Oh iya, kuat. Visor gini, kuat ya? Bukannya yang nanti baru itu dari X-Max juga? Oh bukan kayak bentuknya, bukan. Oh kayak gini dah bentuknya kalau nggak salah. Oh. Tapi kan cuma lebih kecil. Ya. Ya gitu dah. Yang hitam. Yang hitam. Oh.
itu ini. Hitam samar-samar. Kalau visornya nggak apa bening tuh, ini kameranya nggak kelihatan. Tapi beda ya suara ya, bahannya beda. Ya, jelas beda lah. Takutnya ini ditonjok sekali pecah sih. Ini ada angsurannya loh. Wih, musuh. Ini visor 1 juta. Hah? Angsuran apa? Ya, bulan bulan ke 7. Angsuran apa? Oh iya. Wah, nyamsat. Iya. Sama NMAX bulan 2. Wah. 1 juta, wes. Pas, 1 tahun lumayan 1 juta. Berapa kok? Mana nih, Bos? Yang ya, penting aku kredit ya. Yang penting mau gue. Eh, untuk aku kena progresif loh. Masa? Iya, kena lah motor kedua. Makanya nanti Pak Rio udah jual dulu, nanti kan pindah nama langsung itu loh. Namanya. Hah? Wah, stiker Yamaha. Eh, lihat tuh, sekarang udah mau ditambal di mana? Tuh, sekarang untuk pengamen aku udah siapkan dulu. Uang situ lihat. Dashboard gampang lagi bukanya, enggak terbang-terbang lagi dia. Nunggu gitu aja visor yang baru aja, baru dipasang Yamaha. Ini belum pernah dicuci di luar kan? Belum. Baru Papa Maxi terus yang gini ngelap-ngelapin. Menjamah-jamah. Sekitar seminggu sekali Papa Maxi kesini ya? Ya, benar. Kasih Mikober satu sama Dinsum. Kalau kerjanya bagus plus sama minum gitu. Nah, waktunya aku makan Mikober 2 tuh. Hmm? Besoknya aku enggak makan deh. Wih, benar. Boker. Bukan aku. Oh, enggak Din, aku chat sama siapa ya? Karena waduh, sorry. Waduh, Papa Maxi. Pasti nanti nonton dia. Antren. Kati. Enggak apa-apa, belum sebut nama kok. Iya, sih. Cuma ciri-ciri. Sebutnya tuh melati yang selalu di hati. Iya. Yeah. Aku kira sebutnya bunga nama samaran. Sudah melati. Ini jaket ada ganti nih? Enggak lah, enak loh empuk. Masa? Bener, enggak kepleset-kepleset loh. Tapi enggak ngomong kayak gitu jog-jog kain kayak Papa Maxi kayak punya aku. Itu kan bagusan deh. Aku masih senang sama jog ini. Kayak punyanya si gitu temennya kakaknya kemarin. Kenapa? Dicakar gitu tuh. Nunggu bolong dulu kayak gitu. Oh iya. Baru ganti. Paling 400. Apa? Ini? Tuker tambah bisa kok. Apa? Jog. Modelnya kayak gitu. MBTEC. Oh gitu. Kayak ada tonjol. Ada tonjolan. Tapi aku masih betah sama jog ini. Masih serak lah ya. Kalau masih ori itu enak kok. Empuk. Belum tepos lah. Belum. Masih untuk boncengan. Motor single seat. Kita potong aja. Oh, barang. Tapi biasanya ini kalau bawa NMAX sekarang tutup joknya. Iya. Biasanya bawa Varia ini enggak ditutup joknya ini. Oh iya, orang enggak berfungsi soalnya joknya. Oh. Sekarang kalau belanja banyakan dia. Iya. Oh iya. Kemarin aku belanja loh. Banyak penuh di sana loh. Apalagi Papa kalau PCX, tapi gimana? Kemarin aku dua kali ketemu PCX loh pas buat stiker ke. Nah, mungkin yang merah satu, yang putih satu. Mendungnya tapi oh iya loh mendung. Waduh. Aduh gimana nih? Wah, Papa gara-gara nih. Papa mandi katanya tadi. Motor gue juga dilap sama si Papa nih. Iya, wah, double. Oke lah, jadi kayaknya kita cut aja dulu videonya di sini. Supaya nanti apa namanya? Kita mau kejar tayang dulu, mau bikin spoiler. Nanti X-Max-nya kita taruh di parkiran. Nanti kita foto buat bikin spoiler ceritanya. Benar kan? Jadi terima kasih sudah menonton vlog yang benar-benar tidak berfaedah ini. Lambaikan tangan ke kamera tanda tidak kuat, nanti kru akan nyampe. Oke lah, sampai jumpa di uji nyali. Next, selanjutnya. Next floor. Selanjutnya. Nah, ke atas dulu dong sini matik ke green. Mendungnya lebih ke atas. Wah, ini kan enggak mendung yang sini. Oh, iya. Yang mendung kan sebelah kanan. Oke, ini lanjutan tadi kita enggak cut videonya. Kamu sendiri bisa apa di batin? Coba ring. Kok Dani jagain deh Dani. 1 2 go. Uy. Jangan direm. Jangan direm. Remnya dipencet. Remnya kok sensitif banget ya? Iyalah. Iya, cakram loh. Oh. ABS. Apa pajangan tadi tuh? Asal bisa selamat. Tadi hampir enggak selamat tadi. Oh, iya. Tapi kan pasti selamat terus. Jaga sini Dani, sebelah sini tuh nih. Kita mundurin X-Max ini. 4 silinder. Jadi sudah. Hati-hati, Pak. Ini nggak bisa ditarik kayak gini ya, kayak Vario gitu ya? Gede, nggak bisa ya? Susah ya? Ujungnya itu Batman gitu. Oh, itu sepatu-sepatunya ada nih. Gini sebentar nih. Nggak apa-apa. Iya, harusnya. Hah? Iya, bisa. Oh, ditarik gini. Atau nggak, dimiringin aja nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Yang penting kelihatan itu X-Max itu. Gini? Nggak. Gini boleh, gini aja boleh, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, gini aja, biar kelihatan dikit muka, kan dari mukanya ketahuan. Cukup, gitu. Kurang kesini ya? Iya, bisa. Kamu narik. Iya, itu dah. Aduh, hati-hati. Remnya. Tarik. Hati-hati. Jangan.
Wih, perjuangan. Datanya mendung, kabarnya. Oke. Oke. Mentok nggak dia? Mentok nggak dia? Mentok nggak dia? Ini tutup kaki lap kanebo aja. Kaki lap kanebo. Kenapa? Apa itu? Apa itu? Oh, ini. Lap. Stroke Indomaret. Bukan ya? Wih, ada lampunya. Oh, lap microfiber. Kuning-kuning. Bukan sih, beda nggak ya? Wah, oh, oh, ada Japro. Kamu lebih nggak ada masalah. Kamu ada baterainya tuh bahaya dia. Nah lo. Aku mau foto dulu dari sini ya.